Ya, misalnya kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini. Uh, kalau Bang Emerson tadi kan setuju dengan uh, Bang Ruhut bahwa ya sudah lah, ditanti, ini tidak akan juga mengganggu kinerja dari KPK, seperti walaupun akan memperlambat sedikit Tapi ya, itu argumentasi tetap saja muncul bahwa empat itu kemudian uh, bisa membuat mereka tidak, uh, tidak bulat seperti itu, dan susah kalau misalnya ada deadlock. Ya me memang ada perdebatan soal itu, tapi jelas menyebutkan bahwa pengambilan keputusan itu musyawarah untuk mufakat, jadi bukan mekanisme voting gitu. Penegakan hukum betul, sekarang Bang orang bilang ya, kalau main voting voting ya kita bicara soal penegakan hukum. Jadi yeah. harus ada argumentasi yang uh, tepat, jangan sampai misalnya kalau deadlock 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 itu voting. Nah itu ya tadi mempertaruhkan proses penegakan mm -hmm. hukum, mempertaruhkan status seseorang hanya dengan mekanisme voting menurut kita itu berbahaya. Dan ya lagi-lagi tadi sudah ada presidennya bahwa KPK pun pernah dipimpin oleh empat orang bahkan oleh dua orang dan itu juga berjalan. Dan yang ada kekhawatiran yang lain soal begini, ketika proses itu dipaksakan akan muncul tadi pertanyaan-pertanyaan uh, oh jangan-jangan ini uh, yang dipilih adalah titipan orang koalisi merah putih Dipaksakan dalam arti bahwa di, segera dilakukan segera TPS dilakukan, dilakukan eh, uh, dan kemudian diganti tanggal dan putih. kemudian diganti okay. nah, dan ada titipan dan ini akan menjadi apa penilaian publik kepada figur yang dipilih itu nah, menjadi dua negatif dua orang pilihan yang terbaik itu uh, Robi Arya dan juga Mabus Romo Kodes apakah itu kemungkinan bisa menjadi mereka uh, membuka peluang bahwa mereka itu orang titipan iya yeah, peluang pelu Peluang-peluang itu tetap ada ya, artinya ketika masuk ke dalam proses DPR artinya pilihan-pilihan politik akhirnya yang akan muncul Dan saya punya logika yang sederhana begini, tidak akan mungkin dia memilih apa, e, apa anak macan gitu ya mm -hmm. Artinya ke depan ketika dipilih itu akan menerkam mereka Nah di antara dua ini tinggal kita lihat saja siapa orang yang punya kompetensi, siapa yang punya integritas gitu Dan siapa yang mudah okay. di, di apa tanda kutip dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan nah, politik. Bang, apakah juga melihat bahwa anggota-anggota DPR lain juga di Komisi 3 ini mau mencari yang sosok yang aman seperti itu? Ya, saya rasa <tuk> ini pertanyaan yang baik ya. Siapa yang di Komisi 3 itu kalau saya kadang-kadang iya teman-teman saya. Tapi kita tanyalah ke rumput yang bergoyang. <tuk> Karena saya tahu juga <tuk> atau juga ada beberapa itu? kawan saya di sana juga. Maaf saja ya jujur saja kalau kita mendapat nanti orang yang baik dan ingin menegakkan hukum kayaknya ada yang naik kelas mm -hmm. selama ini saksi bisa jadi tersangka. Hmm. Nah, nah itu kemudian yang ditakutkan. Mm. Nah, berarti kalau itu mereka berarti akan berusaha untuk mendekati dua calon yang ada saat ini kemudian berjuang agar mereka segera dilantik. Oh iya itu karena itu kalau saya sebenarnya uh, memang kemarin ada dari teman saya dari Gerindra dia bagus ya Pak Weniwaro uh, kita pilih dulu. Uh, nanti yang satu itu nanti bersama-sama ya mm -hmm. uh, dengan yang empat lagi uh, sekitar bulan uh, se uh, November. Mm -hmm. Tapi dari Pak uh, Abraham Samad juga baik bagaimana yang dua ini nanti kita bawa. Saya rasa dua-dua yang ini baik karena betul apa yang dikatakan uh, Mbakku yang cantik jelita mm -hmm. ya. Kalau ngotot besok mm -hmm. ada empat fraksi nggak mau ikut. Nah, nanti rame rame terus kok ini. Ah, lebih baik udahlah kita apa boleh buat. Karena memang kalau memang maunya menunggu revisi uh, daripada MD3, ya udah nanti saja, bareng-bareng. Ya, yang dua ini nanti ditambah dengan yang delapan. Oke. Okay. Ah, ah. Berarti karena itu di 10. tahun 2015. Ah, 2015. Ya, kita setuju fit and proper test. Bahkan teman-teman hmm. koalisi pada awalnya hmm. mendesak proses itu eh, apa segera dilakukan karena masa jabatan Musyhor akan berakhir 10 Desember. 10 Desember. Nah, cuma ketika kita melihat kondisi politik yang ada di DPR bahwa eh, di antara fraksi-fraksi yang belum solid. Kekhawatiran kita ya tadi. Ini bukan pilihan DPR part, pada akhirnya. Ini ada pilihan koalisi tertentu mm -hmm. dan ini berbahaya karena kalau itu tidak di apa kalau itu ada pilihan koalisi tertentu penilaian publik kecurigaan publik akan muncul. Oh, jangan-jangan memang ini titipan dan kalau kita lihat soal rekam jejak calon-calon e, ya secara integritas orang ini tidak ada persoalan nih dua orang ini tapi bagaimana soal kepribadian itu apakah mm -hmm. misalnya figur-figur dua nama ini adalah figur yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di KPK gitu ya atau misalnya mengejar e, apa e, banyak beberapa ketertinggalan yang yang saat ini juga menimpa KPK gitu. Ya. Yeah. Nah, kita dalam posisi yang sebenarnya dalam hal ini khawatir kalau ini dipaksakan sedangkan uh, DPR belum solid, ini pastinya akan justru menjadi persoalan ke depan. Dan pertanyaannya begini, apakah Presiden mau melantik itu? Nah, karena uh, ini pilihan bukan pilihan dari semua fraksi. Tetapi tapi soal, berdasarkan dari satu, uh, satu koalisi doang. Betul, hanya satu koalisi saja, karena nantinya akan dilantik oleh Presiden. Oke, okay. tetapi ini juga ada beredar e, kabar katanya e, salah satu hasil tes eh hasil tes psikologi dari salah satu calon ini sebenarnya tidak. ...tidak layak seperti itu. Nah, it, itu yang juga harus dicek, dicek kembali ya. Artinya, apakah pilihan-pilihan dari Pansi ada ...pilihan-pilihan yang tepat? Nah, DPR Komisi 3 sudah mendengar itu belum, Bang? Iya, kita juga ada mendengar itu. Uh, karena itu, itu yang saya katakan tadi. Ada juga dari beberapa fraksi... ...meminta, udah diulang aja semua. Hmm. Uh, jadi, itu. Jadi, memang uh, semua belum final. Bahkan... Uh, kami reses tanggal 5, kalau melakukan fit and proper test juga masih debat banget dan Dan diperkirakan itu tidak mungkin akan lahir satu keputusan ya? iya, ke, uh, memang mungkin salah satu yang kepingin ini putus tapi yang tidak kepingin itu pasti diribut terus mm -hmm. ya memang mm -hmm. yang informasi yang saya kumpulkan nanti di cross-check oh. lagi oleh Bang Ruhut memang proses di komisi 3 masih cair, belum ada keputusan belum yang ada. final gitu mm -hmm. ya soal uh, apakah jadi dilaksanakan atau tidak kemudian yang kedua soal pilihan-pilihan tadi bang erud hmm. sampaikan ada pilihan bahwa ada kocok ulang hmm. ada dilakukan lakukan hmm. perpres tapi dilakukan apa hmm. dilantik berbarengan hmm. dengan part yang lain atau misalnya ya, ya apa ditunda sekali Ditu sekaligus ditunda dulu sekaligus yeah. di 2015 nah ini saya, yang harus uh, apa menurut kita ini pilihan-pilihan nah. ini harus dicermati kembali jangan sampai menurut kita bahwa itu akan melemahkan posisi KPK nah, pertanyaannya kemudian ketika misalnya itu apakah uh, jabatan Ketika itu, nanti pilihan ditahu, ditetapkan di tahun mendatang. Nah, jabatan Pak Busro itu, apakah sebaiknya diisi atau tetap dikosongkan saja? E, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, yeah. kami akan segera kembali.